ya teman-teman. So ya, yeah, di video kita kali ini kita akan pakai demon ya teman-teman ya. Untuk tips-tips demon mungkin nanti gue akan buat juga videonya, tapi ya nanti ya. Sekarang gue pengen buat tentang si Great Sword ya teman-teman ya. Demon tapi pakai pedang gede banget ya. Namanya pedang si Claymore atau Zweihänder itu apa gitu namanya, gue lupa ya teman-teman ya. Kalian bisa belajar ini sama si Dante. Buat yang gak tau gue kasih tau deh tempat belajar di mana ya. Dante itu kalau gak salah, bentar ya kita masih ngomong dulu, di forest kalau nggak salah, dia di forest ya teman-teman ya. Kalian bisa teleport aja ke tempatnya forest hideout kalau nggak salah, apa sanctuary ya, nah forest. Nah ini di sini nih kita bisa langsung ngomong sama si Dante di sini teman-teman. Tuh Darte namanya, di sini Darte tapi ini sebenarnya Dante ya. Kalau kalian skill lihat skillnya tuh Dante tulisannya tuh Dante, tapi yang ngajar Darte, gue ngerti dah. Ya udahlah, oke. Jadi untuk belajar pedang ini teman-teman, kalian minimal ya harus level 20. Dan kalian harus punya 100 broken nichirin teman-teman ya. Itu farmingnya ya begitulah farmingnya. Bisa dibilang cepat, bisa dibilang enggak juga, tapi tetap butuh grinding sih. Kalau kalian punya dari teman kalian gitu, dikasih teman kalian ya lebih bagus aja gitu kan. Tapi kalau gue grinding paling sekitar ya 2 jam 3 jam lah itu udah kelar lah ya teman-teman ya. Asal fokus aja nggak digangguin orang gitu kan. Terutama kalau kalian kan demon nih teman-teman. Kalau ke kota suka digebukin orang, tau sendiri kan. Kalau kalian demon suka pada toxic gitu, digebukin. Tapi tenang aja, karena lihat demon art gue teman-teman, shadow ya. Ini kita sekalian nanti akan showcase si shadow juga teman-teman ya. Dimana ini OP parah banget pak. OP kalau buat lawan orang ya, PvP OP banget sumpah. Tapi kalau PvE oke lah, OP enggak. Tapi oke lah, ngebantu sedikit ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk lawannya teman-teman. Kita lawan Zenitsu dulu teman-teman. Sekalian kita akan showcase si Great Sword ini sama demon art gue yang Shadow teman-teman ya. Kita ketemu nanti kalau udah ketemu Zenitsu ya teman-teman ya. Let's go. Ntar aja deh ke Zenitsu ya. Kita lawanin dulu teman-teman nih. Lawan Slayer biasa dulu aja ya. Kalau sekalian gue lagi butuh makanan juga gitu kan. Oke, kita coba untuk Zweihänder. Kombonya kayak gini teman-teman ya. Dan itu sakit parah, sakit banget kalau kalian kena semua teman-teman. Buh. Pedih, Pak, pedih enggak bohong. Itu satu combo gini aja hilang kan darah kalian 30 tuh, lihat enggak? Langsung mati lu. Dua combo doang lu. Langsung mati GG gaming enggak sih ini? Ini pedang gila sih. Worth it banget sih kalau buat PvE ini, worth it banget ya. Buat PvP juga worth it banget teman-teman. Sebenarnya satu lagi kalau enggak salah Soryu namanya, itu kalau enggak salah kayak combat pakai tangan gitu teman-teman, tapi gue belum pernah coba, mungkin nanti gue akan coba juga. Tapi gue enggak tahu nih gimana cara ininya ya. Gimana cara reset fighting style ya? Ini masuknya tuh fighting style teman-teman, by the way ya. Atau spek ya, bisa dibilang spek lah kayak di YBA gitu ya. Cuman ini sebenarnya fighting style. Jadi kalian bisa ganti seharusnya. Harusnya teman-teman ya. Kayaknya kalian tinggal ngomong lagi deh. Ntar gue coba deh teman-teman ya. Kalau bisa gue akan kasih tahu, oke. Kita cari Slayer dulu. Gue akan pengen coba skillnya teman-teman ya. Satu-satunya skill dari pedang. Udah itu doang. Dante Leap. Udah itu doang. Ini Great Sword Master ya, habis itu Dante Leap. Udah ini bener-bener nih. Ini makan 6 level nih sendiri teman-teman ya. Dajul emang nih pedang ini nih. Ini makan 2 kan, Great Sword Master gue gak tau nambah apaan. Kayaknya nambah damage mungkin atau gak nambah apa-apa. Cuma buat syarat doang. Lalu Dante Leap, udah itu doang. Skillnya cuma 2, 1 bahkan. 2 juga itu, satunya gak tau gak guna kayaknya. Oke itu Slayer tuh, kita coba ya. Kita coba Dante Leap deh teman-teman ya. Ini Slayer ya, bukan pak lampu. Imagine. Aha, ini Slayer nih. Kita coba aja langsung Dante Leap sejauh apa pak. Wah, oh my god. Oke. Oke, bukannya kita lompat harusnya ya, namanya leap kan, leap itu lompat kan ya. Kok tadi kayak nggak lompat. Oh my lord. Masalah ini ya, ini kalian mesti rada-rada hati-hati juga guys. Soalnya dia gerakannya kan lama kan, pedang ini kan gerakannya lama pak. Jadi kalian mesti hati-hati lah kayak gitu, itu nggak kena tuh. Itu terlalu jauh gua. Oke, kita coba Dante Leap lagi. Kita coba Dante Leap teman-teman, segede apa damage ya. Nah itu lompat, tapi nggak kena, what the heck? What? Apaan sih? Bener-bener kalau kalian klik kanan jadi kayak gini ya. Oh my god, mati gua. Lawan Slayer biasa doang mati, imagine gak sih? Aduh, oke. Okay. Kita coba leap lagi teman-teman. Ini kenapa gua? Eh, hey, bangun, Pak. Hey. Ya ini DC kan. Imagine DC di Demon Fall gitu kan. Baru kali ini gua tuh DC teman-teman ya, seumur umur gua. Woi, ada orang nih. Ini orang bukan sih? Orang bukan sih? Orang kan ya? Oke, okay. Kita coba PvP teman-teman ya. Kita coba PvP ya. Mampus lu. Skill 2 nih ya, skill 2 demon teman-teman. Kalian lihat nih ya. Kita coba. Gila nih demon, Pak. OP banget, kalian lihat enggak? Demon OP banget, Pak.
mana ya demonnya ya? Apa sih? Kesana buru-buru. Gue mau ambil yang satu ini. Ih, gue dapet lah. Siapa ini? Eiji Wakazaki. Gak tau, gue toxic teman-teman. Bodoh amat dah. Gila, kalian bisa lihat kan beberapa combo aja gini langsung mati cuy. Se-OP itu, gila gak sih? Ada, aku makan ya. Makan kamu. Gak punya duit 200 doang, Kismin. Dahlah. Oke. Tadi Lip kalian udah lihat ya. Bisa ternyata. Dan dia gak mentalin musuh cuy. Gue kira Lip itu dia kayak mentalin musuh ya. Ini apa sih? Oh ini, oh broken ichin, oh lumayan nih. Oh dibuang-buangin teman-teman ya, lumayan tuh kalian putar-putar kota aja siapa tuh yang buang-buangin. Oke, ya, ya ini jadi sumpah shadow itu emang OP sih teman-teman ya buat PvP ya, OP banget. Itu dia nggak bisa lari kenapa tuh nggak? Karena gue pakai skill kedua shadow consume, di mana kalau shadow consume itu gue ngabisin energi mereka atau stamina mereka nih, kita coba ya. Kita coba satu lagi nih. Ini skill pertama by the way buat iframe. Skill kedua, mau kemana kamu? Mau kemana? Gak bisa lari kamu. Gak bisa lari. Mau kemana kamu? Itu skill ketiga. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat Mochan ya. Oh my god, dia kabur dong. Dia kabur dong. Ulti aja gak punya stamina. Aduh bener-bener. Wah dia lompat-lompat mulu pak. Imagine gak sih? Di lemah di. Di kabur. Ayo mampus lu. Mampus lu. Wih, mau kemana kamu? Aduh, dia jauh pak, dia kabur pak. Oke, dia pergi ke pohon misterinya dong. Dia tahu gue nggak bisa ke pohon misterinya, kurang ajar. Ya udahlah, yuk. Oke, kita lanjut lagi untuk showcase teman-teman. Tadi lihat udah ya. Sekarang untuk demon deh, sedikit untuk demon. Tapi kalau kalian mau lihat lebih lengkap, sebenarnya kalian bisa lihat ke channel si Mochan aja. Si Mochan udah jadi sebenarnya lengkap ya. Oke. Jadi skill pertama yang tadi itu gunanya buat iframe doang. Dan itu kalian bisa kabur dari combo dengan cara itu ya teman-teman ya. Misalnya kalian lagi dipukulin Zenitsu, kita ke Zenitsu deh. Itu kalau misalkan kalian lagi dipukulin Zenitsu, itu kalian bisa kabur dengan skill yang pertama ini teman-teman. Dan ini cepet banget kalian bisa lihat ya. Ini kalian bisa kabur dengan cara itu. Ini sama kayak yang Miss sih. Miss juga ada kayak gitu kan ya. Ini mirip-mirip juga, ada gituan juga. Lalu skill 2 yang Shadow Consume. Nah ini. Ini skill, salah satu skill paling OP gitu teman-teman ya. Soalnya dia ngisep stamina. Jadi kalau misalkan kalian pakai di sekeliling musuh kalian, kalau misalnya ada 3, ya kena 3 orang. 3-3 jadi kayak ada link gitu antara kalian sama musuh kalian. Dan itu akan nyerap stamina kalian, tapi itu cuma ngaruh ke orang doang atau player. Jadi kalau ke NPC dia nggak ngaruh sama sekali di skill kedua, sayangnya kayak gitu sih. Jadi kalian bisa lihat tadi musuhnya, dia cuma bisa lompat-lompat gitu, nggak bisa ngedes kan. Kenapa? Karena dia nggak punya stamina. Nggak punya stamina, itu stamina yang habis. Begitu kalian shadow consume itu langsung brr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 
namanya black hole. Dimana black hole ini kalian kayak bikin ya black hole, namanya black hole ya. Terus musuhnya kayak masuk ke tengah-tengah gitu dan dia nggak bisa keluar, teman-teman ya. Kita coba ke Zenitsu deh. Ada orang BTW dan dia explore. I'm not. Enggak, oh enggak, enggak explore. Oh iya, explore sih, explore ya kayaknya ya. Oke. Okay. Yap, explore. Oke. Okay. Explore. Dajul. Imagine enggak sih game gini enggak explore. Apa ini? Itu skill ketiga teman-teman, itu sakit banget, parah. Skill yang keempat kita coba, apakah kita bisa ambil yang explore-nya? Kok enggak bisa ya, explore enggak bisa tuh. Zenith tuh bisa tapi tuh. Yang Zenith tuh bisa tuh. Zenith tuh ke tengah-tengah. Tapi ini coba ambil tuh ya. Buat gua enak aja lu ambil lu. Gak ada, ini punya gua ya. Punya gua. Mampus lu. Gak dapet lu goblok. Mampus lu. Exploiter goblok. Oke, okay. Ya, itu dia teman-teman ya, sumpah nih game exploiter banyak banget anjir. Setiap kali ke pabrik pasti ada aja anjir exploiter, sumpah. Yo ampun gitu kan. Gitulah teman-teman ya. Namanya sedih enggak mau leveling, exploit ya. Oke. Okay. Ya itu tadi untuk showcase-nya teman-teman, simple banget kan Shadow sebenarnya. Yang paling OP itu kombonya sebenarnya skill kedua. Abis itu kalian skill 4. Kalau bisa sih kalian pojokin dulu musuhnya ya. Pojokin musuhnya dulu, abis itu kalian pakai skill 4. Biarkan musuh kalian di pojok. Udah kalian skill kedua, dia enggak bakal bisa kabur kemana-mana, Pak. Dan dia bahkan enggak bisa nyerang juga. Kalau dia nyerang paling nyerangnya cuma satu kali gini tuh ya. Satu kali gini. Soalnya kan dia di sini kan kalau nyerang kan butuh stamina, teman-teman. Jadi kalian enggak bisa nyerang-nyerang terus-terusan kalau misalnya enggak ada stamina gitu, teman-teman. Nah, makanya itu dibikin OP. Gue pengen coba rengket. Maybe kita coba rengket abis ini. Kita coba deh teman-teman ya, tapi gue gak yakin menang sih, soalnya gue ya baru level 20, level gue baru 29 bahkan. Ya kita coba rengket deh satu kali teman-teman ya. Ini bener ya, gue pengen nyisengin exploiter sumpah. Pengen gue ambil gitu, makan nih black hole gue, Pak. Aduh gak punya stamina anjir. By the way nih kalian pakai great sword nih kalian.
pakai stamina juga teman-teman ya. Mukulnya dan stamina nya nggak dikit, banyak butuh stamina nya, oke? Nih. Oh, lor, dia pakai tangan dong. Ini demon nih pasti. Demon nih anjing satu nih. Mampus tuh mental. Oke, gua akan black hole ya teman-teman. Black hole. Bisa enggak sih? Enggak terkenal deh kalau lagi exploiter gitu teman-teman ya. Gila kayaknya enggak terkenal deh. Oke. Mampus. No, mampus tuh gua ambil. Ih, enak banget anjir. Udah biarin aja dia yang nyerang. Biarnya dia nyerang, abis itu gue yang ambil mulu, goblok banget anjir. Oke. Wah, ini asik nih. Ntar gue balik lagi leveling gue di sini. Aduh, ya udah, kita ranked dulu teman-teman ya. Aduh, ini server siapa lagi tadi gue join ya? Aduh, gak ada dong. Oh, ini Kotaro nih, Kotaro. Oke, dia teman gue, kan ntar gue join dia lagi lah. Gue lumayan, Pak. Ada exploiter, kita enggak perlu nyerang anjir, dia aja yang nyerang, gue tinggal ngambilin doang. Sedih. Oke, kita ngeranket dulu teman-teman, kita coba ya. Enggak tahu gue menang apa enggak. Ya kita coba aja lah, oke. Let's go. Oke, ranket. Ini gimana nih? Q1v1 kali ya. Oke, kita coba, oke. Gue enggak yakin menang sih. Gila top player ini 499 apa menangnya dia? Gila apa atau apa nih? 499 gila menang, what the heck? Pro Ruby Shard ternyata Cherry, jir. Imagine. Gila Cherry Pro Gaming. Cherry Pro buat main gini anjir. Oke, kita coba teman-teman. Aduh, gue enggak tahu sih. Gue kayak kalah sih. Most likely ya. Kebanyakan soalnya setahu gue yang main ranked itu levelnya gede-gede teman-teman. Maksimum segitu semua ya, 50-an udah pada kebuka semua gitu loh skill-skillnya. Aduh, tapi kita enggak tahu, kita coba aja teman-teman ya. Kita pakai Shadow yang sedikit OP, Shadow juga sedikit OP, jadi harusnya sih bisa. Kalau gue berhasil pojokin dia, gue bisa menang sih. Harusnya teman-teman ya. Harusnya. Match starting. Oke, okay. Mana musik udah? Oke, okay, sip. Bentar matiin lagu dulu, Pak. Matiin lagu dulu. Oke, dia api dong. Api momen gak tuh anjir. Oke. Kita langsung aja, Pak. Mampus lu, udah kena ya satu skill gua tuh. Oke, ambil dulu. Ambil dulu stamina-nya. Ambil dulu. Kena lu, sini lu. Oh, kena lu. Dia kena. Gila. Sakit banget anjir. Oke. Mana dia? Dia kabur. Oke. Dia bisa kabur, Pak. Ih, sembunyi. Meninggal. Mati. What the hell? Gue menang, Pak. Imagine gue menang. Gila. How? Gila, Shadow OP banget. Kalian bisa tahu gak kenapa menang? Karena gue pakai Shadow Consume, coy. Dia gak bisa kabur, gak bisa nge-skill. Kalian bisa lihat tadi. Anjir. Sumpah demon OP banget, Pak, gak bohong. Demon yang Shadow ya, itu OP banget anjir buat PvP, gak bohong, parah banget. Oke, sekali lagi. Gue penasaran, apaan tuh mas cepet amat anjir? Se-OP itu kah pedang? Itu cuma berapa kali pukul langsung mati loh teman-teman. Gila sih OP banget. Apa dia masih cupu juga ya? Udah jadi. Cuman ya udah lah, kita coba lagi teman-teman ya. Penasaran. Oke, let's go. Match kedua teman-teman, kita coba, oke? Oh, ini yang sama kah? Oh enggak, tadi api, sekarang pakai miss ya. Alright. Gak tau tuh, kena gak tuh? Kayaknya kena deh. Langsung elip. Oke. Kita kabur dulu kayak ginian. Gua konsum. Oh my god, gua kena. Oh my god. Oh, kena anjir. Gila, OP banget, Pak, pedang, Pak. Itu gua cuma pakai pedang doang, teman-teman loh. Nih, pakai pedang dong nih. Wah, kabur dia anjir. Wah, anjir, imagine gua kalau berhasil. Dia udah enggak punya stamina tuh. Oh my lord. Oke. Flip. Oke, okay. kabur dulu, Pak. Gua enggak punya darah. Oh, kabur dulu, Pak. Darah gua anjir, apaan dah? Oke. Black hole. Berlindung dulu teman-teman ya. Ini black hole kita pakai buat berlindung dulu deh. Anjir, bener-bener gua kalah nih. Oke, gue kabur dulu, Pak. Oke. Leap moment. Oke, masuk gua. Yep, gua mati. GG. Oke, gua kalah. Anjir, emang miss OP sih anjir. Miss tuh nge-stun itu loh, ngeselin anjir. Gila. Oke, teman-teman ya. Ya, itu aja. Itu aja untuk video kita kali ini. Gila, ini demon OP banget, Pak, sumpah. Ini tadi gua kalah, kenapa tau enggak? Gua kurang apa sih?
Nih. Skill-skill gue tuh belum kebukar teman-teman ya, kayak endurance, lalu hard skin, steel skin belum ada gitu teman-teman ya. Jadi ya gimana gitu teman-teman ya. Nanti deh gue coba untuk naikin lagi, dan kalau udah GG baru abis itu kita akan main ranked-ranked lagi teman-teman ya. Terutama gue pengen naikin itu gue sih Slayer gue supaya bisa jadi Hashira, kayak GG deh. Kalau bisa jadi Hashira GG ya. Karena butuh 300 win untuk jadi Hashira cuy. Imagine gak tuh 300 win anjir ya. Tadi gue baru satu loh. Itu pun pakai demon anjir. Ya udahlah. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau kalian enggak suka, subscribe jika mau, enggak usah jawab apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.